Halo sobat, kembali lagi bersama kita di channel kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghilangkan komedo menggunakan garam. Selain jerawat, bintik hitam di area hidung atau yang biasa disebut komedo juga cukup mengganggu. Sudah berbagai perawatan kecantikan digunakan, namun tidak menunjukkan hasil yang baik. Tenang, Anda bisa mengatasinya dengan cara yang paling sederhana, yaitu memakai garam. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan, seperti berikut ini. Namun, sebelum menuju topik utama, kita mau mengingatkan nih, jangan lupa untuk selalu subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar Anda dapat mengetahui informasi terbaru dari kita. Cara pertama yaitu gunakan garam dan air mawar. Caranya, ambil 1 sendok air mawar dan campur dengan 1 sendok makan garam. Oleskan dan pijat secara lembut campuran tersebut pada area hidung, dahi, dan dagu supaya komedo bisa terangkat dengan baik. Selanjutnya yaitu gunakan garam dan gula. Selain air mawar, Anda bisa memakai garam dan gula masing-masing 1 sendok, lalu campur hingga merata. Selanjutnya, oleskan pada area yang berkomedo selama 10-15 menit. Jika sudah, cucilah sampai bersih agar komedo bisa terangkat. Campuran ini juga bisa dijadikan sebagai pengganti scrub wajah. Cara selanjutnya yaitu gunakan garam dan madu. Caranya, campurkan 1 sendok makan garam dan 1 sendok makan madu ke dalam sebuah wadah atau mangkok. Lalu, oleskan ke seluruh wajah atau hanya pada area yang memiliki komedo. Diamkan selama kurang lebih 10 menit, lalu bilas dengan air bersih. Gunakan cara ini secara rutin 2 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya yaitu gunakan garam dan lemon. Anda juga bisa memanfaatkan air lemon untuk membantu menghilangkan komedo. Cukup campurkan perasan lemon ke dalam sebuah wadah atau mangkok. Lalu oleskan ke seluruh wajah atau hanya pada area yang memiliki komedo. Diamkan selama kurang lebih 10 menit, lalu bilas dengan air bersih. Ulangi proses ini setelah 8 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penggunaan garam dan yogurt. Selain lemon, yogurt juga bisa Anda manfaatkan untuk menghilangkan komedo. Caranya, oleskan air garam pada area komedo, lalu oleskan yogurt dingin secara merata setelah 15 menit. Diamkan selama kurang lebih 10 menit, lalu bilas dengan air bersih. Gunakan cara ini secara rutin 2 kali dalam 1 minggu. Yogurt dapat berfungsi untuk meredam peradangan pada kulit. Dan yang terakhir yaitu gunakan garam dan pasta gigi. Caranya, oleskan pasta gigi pada komedo dan ketika pasta masih basah, pijat perlahan pada area komedo menggunakan garam. Setelah pasta mengeras, ia akan membantu mengangkat komedo dari pori-pori kulit. Diamkan selama kurang lebih 10 menit, lalu bilas dengan air bersih. Gunakan cara ini secara rutin 2 kali dalam 1 minggu. Gimana sobat? Itulah informasi tentang cara menghilangkan komedo menggunakan garam. Sekali lagi, mari membangun channel kesehatan ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, and comment ya untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.